Maraumere dan selamat sejak jadi imam dia bekerja di Maraumere ini di katedral di Santo Yosef juga di Paroki Bolofeo sehingga dia punya pengalaman di kota maupun di desa juga pengalaman mengorganisir masalah yang terjadi sesudah gempa bumi dari seorang calon uskup pada waktu itu yang berpengalaman sekarang menjadi uskup Maraumere. Untuk saya satu kabar gembira ketika dia diangkat menjadi uskup karena sudah beberapa tahun lamanya dia menjadi vikjen saya menghadiri seluruh rapat-rapat baik konsultores maupun kuria sehingga dia mengetahui segala masalah yang hidup dalam keuskupan ini. Dia juga saya waktu itu menugaskan untuk menjadi ketua badan hubungan antar agama umat beragama di keuskupan ini sehingga hubungan dengan para umat beragama lain Muslim, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha sudah biasa. Dia memimpin, dia malah diangkat menjadi ketua oleh mereka. Berarti kita nantikan lagi 20 tahun ke depan baru ada uskup yang baru. Kita harap beliau berumur panjang sampai 75 tahun. Biarpun memang dia gemuk tapi akhir-akhir ini sudah mulai coba diet sedikit. Tapi akhir-akhir ini ketika sudah ditunjuk menjadi uskup, kelihatan dia mulai kurang dan makan. Saya harap tidak menyebabkan dia sakit karena akhirnya kurang gizi. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin juga bersyukur kepada seluruh umat keuskupan Maraumere. Sesudah pengumuman tanggal 14 Juli dan ketika kita menyampaikan, komunikasikan kepada seluruh umat ketika kita kumpulkan untuk menyiapkan hari tabisan ini, semua siap, pemerintah siap, semua pegawai negeri sipil siap. Saya mohon kita semua mendukung beliau, Monsieur Petwaldus Martinus Seduh dalam tugas-tugas di masa yang akan datang. Ketika membuka pertemuan panitia, saya mengajak mereka untuk mengikuti pesan yang dihayati oleh Santo Benedictus dan Benedictus dari Nursia dan juga anggota tarekatnya Ora et Labora. Kita jangan lupa berdoa dalam kegiatan kita menyiapkan perayaan.